buat tulisan di layar itu bang, yang ini kan, nah yang ini, itu bisa dipindah-pindah, itu pakai aplikasi. Oke, caranya gunakan Pixel Lab. Jika belum ada, silakan download di Play Store, klik tanda plus, kemudian ketik kata-kata yang ingin kita masukkan di layar, kemudian klik OK. Setelah ini kita cari hurufnya, pilih huruf, kemudian kita pilih stroke untuk garis luar penebalan pada huruf, kemudian kita warna huruf. Nah, kita cari color, setelah itu kita bikin transparan, setelah itu di save. Nah, klik tanda pagar, tanda titik tiga di atas, ekspor, kemudian pilih PNG, save gallery ya. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke TikTok, kita pilih menu live, kemudian kita klik lagi efek, kita pilih di efek ini adalah green screen. Setelah green screen, pilih warna ini ya, yang ada tangan orang seperti itu, tanda plus lagi kita klik, pilih yang mau kita masukkan tadi. Sekarang udah masuk ke layar live kita, kita bisa pindah-pindahkan sesuai kemauan kita. Oke, teman-teman ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cara untuk membuat teks di layar HP dengan green screen.